Halo guys, balik lagi dengan gue Ong 90 dan di video kali ini gue bakal kasih tau kalian lokasi dan rute terbaik untuk farming kristal maro. Nantinya kita bakalan ngedapetin 60 lebih gitu untuk kristal maronya. Dan kita langsung aja ke videonya. Let's go. が出たら月光浴。
Oke, akhirnya kita udah selesai untuk farming kristal marunya. Ini kita cek dulu berapa kita dapat. Oke, jadi kita total dapat 66 karena ini satu udah gua punya sendiri di back. Berarti kita total ngedapetinnya itu 66 kristal maro, guys. Oke, guys, jadi itu dia untuk lokasi dan rute terbaik untuk farming kristal maro. Semoga kalian suka dengan videonya. Gue Awang, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.